Hey guys, coba aja di channel guys, gue Cerika. Ini gue gak akan nonton lagu 2 soalnya gak terbahan ya, terus gue pengen nonton lagu aja gitu. Gue tuh ya ahli main yang namanya Coin Monopoly, jadi langsung gue. Dan seru banget, lo harus coba. Ini lagu lagi nih, main langsung. Gue langsung bersihkan dulu pertama kali, karena ini tuh udah ambil reward-rewardnya kemarin, terus harus ditingkatin lagi supaya lo dapet the coin sama si golden coin-nya. Oke, sehari tuh bisa dapetin ini 20 ini. Kucing gua. Ntar kalau misalnya ke kotak peti itu tuh aku bisa dapetin item bagus, tapi kita belum beruntung. Agak nge-lag juga sih kayaknya, bentar ya. Oh iya, WhatsApp-nya masih lebih kosong. Wah, masih lost lagi. Oke. Nah, masa kalau connection lost itu lagi main Monopoly, itu rasa banget. Kan dapet deh, yeah, hey, hot banger, mantap. Lumayan dapet item lagi kalau misalnya lo udah kesini. Tidak, connection-nya parah. Ini kalau di nonton ke connection kayak gini, bercanda banget, gak enak. Wah, ini tuh ada apa tuh, tulisannya. Saya dapat apa aja. Sini 2 poin doang, ini macem-macem. Tuh, itu bisa untuk bikin karakter atau pet atau item, oke? Okay? Itu biasanya muter nih si starnya kalau kita sambil jalan, tapi ini enggak karena kemarin gue udah ini apa sih namanya, kemarin gue tuh udah main malam, jadi udah dapet star yang kemarin malam, udah limit gitu. Itu random, nggak bisa diapa-apain. Pokoknya jalan terus aja sampai habis energinya. Lagi peti lagi ya. Oke, udah habis. Ini bisa produce tuh, taruh aja, dapet happy. Ini dari situ saja. Ini ada waktunya, sekitar 10 menit. Kita main dulu. Coba kasih gameplaynya, tapi ini gue bisa claim gameplaynya. Itu kemungkinan dapetin raptor-raptor ini. Gue tuh kan dapetin si ini. Kita coba aja. Terain lumayan. Ini tuh countdownnya 12 jam sekali. Oke. Gitu. Terus kita coba di break, kita lihat. Gue tuh mau mainnya karakter cewek doang, karena gue senang gitu. Ini run to play mainnya 2%. Ini mencapai plus 2%. Ini run to play mainnya 7%. Oke, okay, gue pilih si happy. Use. Terus gue tuh mau main yang 4 players temennya. Sebentar, gue mau lihat. Oke, okay, langsung main aja.
Dan itu kalian tuh beli semua karakter di mall yang kalian belum punya. Kenapa? Soalnya kalian bisa dapet badge. Badge-nya itu buat apa? Cek di sini. Ini itu kan ada 28 ya. Buat detailnya liat di sini. Jadi gue resetkannya pas 2%. Nanti bisa misalkan pas 3%. Gitu. Kalau nambah 2 lagi, 2 lagi itu beli di sini. Ini murah-murah dulu aja koleksi semuanya gitu. Tapi bisa beli juga karakter di sini, chest ini. Ini bisa beli legendary, ini yang lebih tinggi, atau yang amaze ini. Tapi lebih untung kalau beli langsung kalau lebih murah. Richard itu 20.000 dari internet ya, 20.000. tapi ini Pichas 30.000, which is not lucky. Oke, langsung ke Overpires ini, maksimalin aja. Bentar, gue mau langsung aja ya, start. Kita harus ngincer posisi kalau ketiga, kedua, ke satu. Pengennya sih satu, tapi kalau ketiga aja udah dapet uang. Kecuali keempat, lo kehilangan semua koin yang lo udah lokasikan, yaitu sekitar 5. Nah, itu tepatnya 5.000 koin, oke? Sebentar. Dua. Yes, plus 2. Ya itu kecil itu, nah disebutnya take off scroll, dan itu tuh enteng banget. Kalian bisa dapetin si take off scroll itu. Kalau connection loss disini nggak masalah, karena bisa auto play dari sananya. Jadi nggak akan rugi gitu. Ini empat kameranya. Itu kan, atau running kan? Gitu. Ini kan niat deh. Ih, cute. Follow. Tuh kalau lihat contohnya mesti di follow. Kebiasaan. Jadi nah, untung tuh kalau kasih itu. Gue suka banget permainan ini. Dan gue bisa mainnya sampai berjam-jam. Padahal monopoli doang kan. Ini tuh lebih seru daripada lain jalan skate rage. Soalnya kalau skate rage itu tuh bayarnya tuh kita yang masih mula, tapi kita harus lawan pemain-pemain yang udah pro atau yang mereka tuh paid player begitu loh. Jadi nggak adil, tapi kalau disini tuh adil, cukup adil menurut gue gitu. Oke, sekarang gue tuh merah. Ini tuh tergantung karakternya. Itu kalau misalkan karakter dari sananya itu, kalau secara custom happy itu merah, terus kalau si yang lain-lain tuh yang orange tuh, ini memang orange nih karakternya, ini yang lagi jalan. Jadi bentuk warna dari rumah yang akan lo occupy itu tuh nanti sesuai dengan warna karakter lo gitu loh. Nah, ini sih random aja, tapi di sini bisa diatur badunya, bisa mau landing di mana gitu ya. Ini tuh bisa ngambil 30% duit main lain nih. Yang tertulis aja, soalnya kalau dia bangkrut kita untung. Ini kita sekarang mau sekitar 8, tapi ini tuh 7-9 tuh berarti kalau anjay take over. Nah, kalau ke kota orang lain tuh bisa take over. Ini 4 aja ya, nanti ini tuh bisa dapet financial center, jadi kita otomatis increase run-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya orang ke injek kedalaman kita, dia harus bayar lebih mahal. Thank you.
bakal lama sih, mungkin sekitar 10-15 menit game. Jadi enjoy aja, orang lain jalan, kita sumpahin dia, dia suwe aja gitu, kehilangan uang, jadi kita cepet menang gitu. Sama banget sih Noah. Autoplay itu. Kalau autoplay lebih rugi sih, soalnya lo gak bisa memprediksi jalannya gitu. Iya gak sulit, ini gue yang cek 6. Jadi 5, gue gak suka mister itu. Karena gue ngincer tax money 325 ribu. 6. Oh iya, jangan sulit. Tunggu. Bangke. Suka juga tetap. Yang namanya sial itu sudah bisa dihindari, jadi udah lah santai. Ini orang keempat sih, kita kan ngomong terus kita sampai aja. Ada orang lumayan. Kita dapat kartu sulit pakai ya. Kenapa? Karena untung. Iya, put, kita warna biru terus. Warna biru terus, kesel sih. Kita ngincer 4. Jangan tak saja, oke. Jangan pernah masuk penjara lagi, tau gak? Terus bayar gede itu keluarnya, kalau gak lewat giliran. Tapi jangan pernah lewat giliran yang bayar gede, soalnya kenapa? Karena kalau bayar gede, saya bisa ningkatin. Bisa ningkatin run increase wow, tapi kalau misalnya lo jawab 3 giliran tanpa lo bayar itu gue tuh udah ketinggalan banget dibanding pemain lain. Nah dia masuk penjara kan di udah sekitar sini tuh lo di sekitar bawah sini tuh harus hati-hati supaya gak kena sama yang namanya entah apa deh masuk ke kota gue supaya gak kena yang namanya. Tadi gue ngomong apa sih? Iya, jangan masuk penjara waktu itu. Kira gue. Ini mengapa nomor 8? Kita coba. 5. Bagus sih. Kalau take over sekarang udah habis, lo bisa take over kata orang. Gitu. Nggak udah kayak gitu sih, nggak usah diapa-apain sih. Kalau ngalah, coba lagi, santai aja sih. Kan bankrupt, mantap. Lumayan tuh dapet 3. Ketiga lo pasti dapet duit, maksudnya gitu. Jadi sampai ini aja orang sial gitu. Masuk ke kota lo atau ke kota orang lain. Exchange. Padahal bisa kayak gitu. Lo gak pernah dapet kartu itu sumpah. Nah lo gak pernah pakai kota ini sendiri bisa. Ya kagak pernah pakai take off scroll. Capture. Oke, tapi belum ada orang. Nah, kita mau ke nomor 3. Duh, connection loss. Bentar ya. 9. Yes, dapet duit. Mantap. Oke, saya biar orang lain. Oh, gue nomor 3.
Kalau gue gagal, gue akan coba lagi. Wah, lo tau sendiri, gue orangnya gak pantang menyerah kan? Kita harus bangkrutin semua orang itu. Nanti dari permainan ini, baru kita jadi ke satu. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini bisa deh, sebentar ya. Enggak. Gue bukan di rumah gue sendiri. Kita 9 meter. 10. Gak salah. Gue banget. Lebih baik lo ngejar ke star cepet-cepet. Soalnya kenapa? Lo tuh bisa ningkatin fan lo. Tengah lo ke kekuatan gajah ini untuk ningkatin. Tapi itu kan harus rapi banget. Kalau misalkan star itu pasti kelewat, itu pasti dapet premium gitu lo. Mampus. 3.200. Mantap. Mampus. Tengkar. Tidak isi sepuluh lah. Jangan jadi 12. Cuma ayam. Dia 15 juta uang. Gue dapet duit lagi, mampus. Bawa gue kedua ini. Kita ke nomor 5 ya. 3 lagi. Mayan lah. Biar kotak lalu ditempatin. Ini matiin suaranya. Gue kedengeran gak sambil ngomong. Mampus, lo bankrupt. Lumayan lah. Hasil tetap dapet duit. Gitu, oke. Ya gitu lah mainnya tuh. Kan dapet 19.000, jadi meningkat. Bercanda ini. Gak, gue udah capek. Siapa mau lu? Gak, pasti nambah. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.